Vaksin ini kita lakukan secara bertahap. Ini yang sekarang hari ini untuk kawan-kawan ormas. Nanti harapannya kawan-kawan ormas ini bantu kita nih. Siap. Ya, sebagai garda terdepan. Nanti masyarakat ikut sama-sama kita bekerja, kita jaga kesehatan diri, jaga kesehatan wilayahnya, wilayahnya semakin maju. Terima kasih kepada Bapak Kapolresta Banyumas, Bapak Siman, atas inisiasi kepada kami, Ormas Kabupaten Banyumas, kaitannya dengan vaksinasi kepada anggota Ormas dan masyarakatnya. Dengan harapan mudah-mudahan warga masyarakat Banyumas sudah menjadi sehat, sehingga membentuk herd immunity. Meskipun demikian tetap memenuhi protokol kesehatan. Semoga masyarakat Banyumas terbebas dari virus COVID-19 untuk selamanya. Saya Bowo sedikit dari Pertuni Banyumas mengucapkan terima kasih kepada Polresta Banyumas yang telah menyediakan mengizinkan kami untuk vaksin di sini sehingga kita bisa lebih sehat lagi harapannya, dan untuk kedepannya Polresta Banyumas sukses selalu. Terima kasih.